Puluhan karangan bunga tampak memenuhi sepanjang jalan Samudra dan rumah duka Sumini, Mertua Agus Raharjo, Ketua KPK asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Duka mendalam tampak dari raut muka Ketua KPK Agus Raharjo. Semalam, Ibu Mertua Agus Sumini berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat sakit menua, Sumini meninggal dunia pada usia 93 tahun. Prosesi pemakaman dihadiri sanak saudara dan handai taulan di rumah duka Jalan Samudra, Kelurahan Mangkujayan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Tampak kesedihan dari keluarga Agus Raharjo dan istrinya. Agus meminta maaf kepada seluruh tetangga, kerabat, dan saudara atas ibu mertuanya. Bapak Ibu, di samping itu, pasti di dalam perjalanannya, ibu kami ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mohon keikhlasannya, agar kesalahan ibu kami dimaafkan. Mudah-mudahan dengan dimaafkannya Bapak Ibu, dan kami juga mohon doanya, akan memperlancar perjalanan beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya sebagai wakil keluarga juga menyampaikan sekiranya ibu kami masih punya tanggungan, masih punya hutang yang belum terselesaikan, Bapak Ibu kami persilahkan menemui kami, baik saya pribadi, istri saya maupun ipar saya Mas Edi Nugroho. Kami mohon doanya supaya ibu kami mendapatkan tempat paling mulia di sisi Allah. Selanjutnya almarhum dimakamkan di pemakaman umum Sentono, Kelurahan Bulukerto, Magetan, Jawa Timur. Dari Magetan, Rianto, GRTV.